Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam kita UiTM. UiTM sentiasa di hatiku. Jadi, hari ini kami bersiaran langsung di Institusi Kursi Raja-Raja Melayu di UiTM Shah Alam. Jadi, bagi saya hari ini adalah satu program yang menarik. Satu program yang menarik untuk semua warga UiTM dan seluruh warga Malaysia khususnya. Jadi, seperti yang sedia maklum, Malaysia adalah antara negara di dunia yang masih mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan di mana warisan yang hingga kekal sehingga ke hari ini. Jadi, institusi Raja Melayu di Malaysia adalah satu institusi tradisional yang sedia ada sebagai teras sistem pemerintahan dan pentadbiran sebuah kerajaan Melayu yang telah muncul berabad-abad lamanya. Jadi, hari ini bagi saya ialah satu topik yang istimewa di mana topik institusi beraja, pelindung dan penyatu rakyat. Jadi, bersama saya hari ini ialah figura yang tidak asing lagi di mana seorang yang sangat terkenal dan sangat tidak asing di UiTM dan di Malaysia terutamanya. Jadi, bersama saya hari ini ialah Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz selaku penyandang institusi Kursi Raja-Raja Melayu. Jadi, Datuk apa khabar Datuk? Sihat Alhamdulillah. Fizat. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum tu saya lupa memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Faisal selaku yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam. Jadi Datuk, hari ini kita mempunyai satu tajuk di mana institusi beraja, pelindung dan penyatu rakyat. Ya. Jadi Datuk dah bersedia ke Datuk? Cubalah saya cuba. Baru nak bersedia. InsyaAllah tajuk-tajuk begini sangat menarik dan insyaAllah kita cubalah. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan pertama, saya mengalu-alukan kehadiran penonton untuk terus bertanyakan like, komen dan juga share kepada setiap Facebook anda masing-masing kerana bagi kami, orang yang baik adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, insyaAllah hari ini tajuk ini sangat bermanfaat kepada rakyat-rakyat di Malaysia, kepada warga-warga UiTM. InsyaAllah semuanya akan berjalan untuk manfaat kepada anda semua. Jadi, Datuk, apakah maksud prinsip rukun negara yang ketiga iaitu kesetiaan kepada raja dan negara? Dan adakah kita sebagai rakyat Malaysia dari pelbagai kaum perlu mentaati raja serta apa manfaat yang boleh kita perolehi dengan ketaatan yang kita curahkan kepada raja? Jadi persilakan Datuk, apa komen? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rakan pelayar, rakan penonton yang saya hormati sekalian. Saya juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat datang kepada Hafiz ke pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Kami di Jabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu amat berbesar hati menerima kunjungan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM. Ini bukan calon-calon orang. Tapi saya datang pun bukan calon-calon orang. Hari ini saya jumpa. Saya cakap tadi kan penonton, saya rasa mungkin kalau kita lihat kepada figura yang menjadi moderator pada hari ini, boleh menarik minat untuk kita melihat atau menonton siaran ini sampai ke penghujungnya. Ya, isu yang kita bincangkan ini, ya Hafiz, perkara yang biasa dibincangkan. Ini sebenarnya prinsip rukun negara yang kedua kot. Yang kedua. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Skrip silap tu sebenarnya. Okey, kesetiaan kepada raja dan negara ini selalu menjadi apa orang panggil dasar yang penting untuk kita sebagai warga negara. Untuk itu kan sebelum saya ulas tentang apa kesetiaan pada raja dan negara tu, kita faham tentang rukun negara itu sendiri. Perkataan rukun itu maksudnya apa sebenarnya, Fiz? Rukun. Perkataan rukun yang kita faham ialah satu benda yang kita kena mentaati. Mentaati. Kalau orang Islam dia kata rukun Islam. Ada lima. Macam tu lah. Maknanya rukun tu maknanya sesuatu yang wajib ada dalam sesuatu perkara. Terutamanya macam kalau kita dalam kepercayaan, macam mana dalam agama lain pun mungkin ada rukun-rukun yang tertentu ya. Dalam istilah bahasa Melayu, rukun ni lagi ada satu makna rukun. Macam kehidupan berumah tangga dengan rukun dan
damai kan, rukun aman dan damai. Rukun, rukun ni maknanya bila kita ada sesuatu perkara tu, dia boleh menegakkan sebuah negara. Kalau kita kata rukun negara, boleh menegakkan negara itu, dan pada masa yang sama dia boleh mengamankan negara itu, mengharmonikan negara itu, supaya negara itu hidup dalam aman dan damai. Walaupun istilah ini sebenarnya tidaklah dibincangkan dalam dokumen rukun negara itu sendiri. Apa yang kita pasti ialah bila adanya rukun negara, maksudnya itu terkandungnya prinsip-prinsip yang wajib kita taati supaya kita boleh membentuk negara yang aman dan damai. Dia macam kebetulan perkataan rukun, rukun kan, rukun hidup dengan keadaan rukun, ya? Maknanya rukun itu menentukan suatu keadaan yang aman dan damai. Baik, bila kita melihat kepada rukun negara ini, maknanya untuk negara ini tertegak dengan ditadbir dengan mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Jadi kesetiaan kepada raja dan negara ini merupakan rukun negara yang kedua. Yang prinsip rukun negara yang kedua yang dibawa oleh pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu ini ialah supaya kita mengenali institusi itu, menghormati institusi itu dan juga memahami tentang tanggungjawab institusi itu. Maka warga UiTM secara khususnya dan warga Malaysia secara umumnya adalah wajib. Kalau kita dalam agama ni ada benda yang wajib, ada benda yang sunat, harus, makruh ya, dan haram ya. Tapi dalam konteks ini ada sesuatu yang wajib kita taati. Baik, kenapa agak-agaklah, kenapa Fiz dia campur sekali raja dan negara? Kesetiaan kepada raja. Kenapa duduk sekali raja dan negara tu kan? Mungkin para hadirin, para penonton juga dah terfikir kot sebelum ni. Tapi agak-agaknya apa jawapannya? Kalau ada penonton yang boleh kongsi pandangan kan, sebelum share tu tulis dulu, ataupun share dan tulis, apakah yang menyebabkan raja dengan negara tu duduk sekali dalam satu prinsip. Okay, sambil tu saya ceritalah sikit. Negara dan raja ni adalah satu. Adalah satu ya. Contohlah kalau kita kata sebuah negara, bagi contoh negara kita tau, bagi Malaysia ni, bila kita kata sebuah negara tu, kita dah terbayang mesti ada raja kan. Mesti ada raja, sebab kalau kita setia kepada raja, pada masa yang sama kita setia kepada negara. Kalau kita setia memberikan kedaulatan kepada raja, pada masa yang sama kedaulatan negara itu akan diangkat. Kita fahamkan perkataan kedaulatan kan? Jadi bila kita setia kepada raja dan negara, maksudnya kita setia kepada negara itu sendiri. Jadi kedua-duanya seolah-olah perkataan itu, tiada raja, tiadalah negara. Ada raja, wujudlah negara. Menjaga kedaulatan raja, juga pada masa yang sama menjaga kedaulatan negara. Itu raja dan negara itu, kalau dalam konteks biasa orang guna raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dengan negara pun berpisah tiada. Jadi wujudnya atau menegaskan kedudukan ataupun kedaulatan institusi beraja itu pada masa yang sama ia menunjukkan kedaulatan negara. Jadi perkataan setia itu pula apa? Setia. Setia ni. Setia. Seseorang. Kalau anak kata setia kepada raja negara, kita setialah kepada raja negara. Okey, setia tu apa? Maksudnya taat. Ataupun kalau dalam tajuk kita ni, kita guna institusi beraja, pelindung dan penyatu rakyat. Okey, pelindung ni apa? Pelindung ni seperti kita rasa kita terjamin, terselamat. Terselamat ya. Kalau kita lihat, pelindung ini adalah orang yang memberi jaminan tentang memberikan jaminan tentang keselamatan, orang yang memberi pertolongan, orang yang menaungi. Jadi kalau kita kata institusi beraja itu adalah institusi pelindung, maknanya menjadi suatu tempat yang kita bergantung. Dan kalau ada kesukaran, kita akan mendapatkan jaminan dari segi keselamatannya. Dan juga kita akan kita akan menerima yang institusi beraja itu sebagai penaung. Penaung ni yang akan melitupi, memberikan rasa ketenangan, kenyamanan ya. Itu adalah penaung ataupun memberi direktif, memberi direction. Jadi kesetiaan kita kepada raja dan negara ini mempunyai pelbagai sebab. Pertama, kerana raja itu adalah pelindung, kerana raja itu adalah lambang kedaulatan negara. Raja itu melambangkan suatu sistem yang kita warisi. Ya.
Jadi tidak setianya kepada raja menunjukkan tidak setianya kepada negara. Setia tadi maknanya kita setia tu maknanya kita berpegang pada janji, kita kita berinteraksi dengan menggunakan apa nama, dengan mengamalkan hal-hal yang boleh menyebabkan kita sentiasa bersama-sama. Bila setia ni dia sentiasa bersama-sama, ya. Jadi dia ada hubungan perasaan romantis, contoh. Dia ada perasaan romantis sikit. Maknanya kalau kita setia mesti ada romantis itu. Dalam konteks ini romantism ni sebenarnya satu istilah digunakan semasa revolusi tau. Masa dekat Germany dulu dia gunakan istilah romantism. Kalau kita sebelum merdeka dulu pun kita tengok bagaimana karya-karya sastra lah. Karya-karya sastra seperti sajak, seperti cerpen, ya. Dia menggambarkan perasaan kesetiaan kepada negara itu. Dia berkait rapat dengan patriotisme dan nasionalisme. Jadi bila kita ada rasa nasionalisme itu, dan kita akan rasa setia, dan ia akan melahirkan perasaan romantis tu. Romantis tu maknanya bagaimana cintanya kepada tanah air, bagaimana cintanya kepada institusi beraja. Jadi untuk menutup panjang dah cakap Fiz. Tapi panjang tapi input tu berguna kepada saya. Okey. Ada perkataan setia datangnya romantis. Dengan dia ingat pada siri lepas kita bercakap antara chicken and egg, chicken. Ayam atau telur kan. Tapi kalau kita kata setia dan romantis ni dia it can be either one dulu tau. Macam menunjukkan saya nak tanya juga penonton kan, macam ada tak bila kita bersebut tentang raja tu, kalau orang menghina institusi beraja tu kan, apa perasaan kita sebenarnya? Bila kita dah seseorang yang kita sayangi, sanjungi dan kita mengharap pada dia, tiba-tiba ada orang yang menghina institusi beraja itu, apa sebenarnya perasaan kita sebagai warga UiTM atau mahasiswa atau kita sebagai warga negara sendiri, apa perasaan kita? Kalau macam saya sendiri, saya kata kilan lah, sedih. Orang yang kita sayang dihina. Orang dihina-hina kan. Jadi orang kata apa, satu lagi saya nak tengok dari satu angle lah. Maknanya kita sebagai rakyat akan sentiasa tak setia pada raja. Dan apa, dalam setiap perhubungan tu lah, dia ada dua hala, ya. Dua hala. Maknanya raja menjadi pelindung. Jadi baginda hendaklah apa, memberikan perlindungan kepada rakyat. Jadi rakyat juga setelah raja menjadi pelindung, maka raja hendaklah, rakyat ini hendaklah taat setia. Itulah konsep dia lah, konsep dalam hubungan antara kesetiaan kepada raja dan negara. Boleh sikit lagi saya tambah. Tentang rakyat dan negara pula kan. Tadi kalau kita kata raja dan rakyat, raja dan rakyat, kesetiaan rakyat kepada raja, kesetiaan rakyat kepada negara. Dan kalau kita kata boleh tak kita terus sebut kesetiaan rakyat kepada negara, tak tinggalkan perkataan raja kat tengah tu. Dia macam tak, dia macam kalau kita kata kesetiaan kepada negara, adakah dia juga bermaksud kesetiaan kepada raja? Jadi kalau pada saya lah, kalau saya lihat kesetiaan kepada raja satu dimensi, kesetiaan kepada negara dia berkait dengan raja juga. Dan kalau kalau rakyat ini, walaupun dalam keadaan kita mempunyai sistem beraja, kita juga mempunyai sistem yang lain, ya, sistem demokrasi contohnya. Walaupun kita mempunyai sistem demokrasi, negara itu tetap dengan raja. Kan? Sebab kesetiaan kepada raja dan negara dalam konteks prinsip rukun negara itu. Bukan kita kata tak taat kepada demokrasi, tak. Bukan saya nak ajak jangan taat pada demokrasi, setia, bukan. Cuma nak katanya dalam kita bernegara, elemen raja itu disebut dalam ideologi atau rukun negara tersebut. Okay? So kita dapat lihat kat sini semua Datuk, tanpa rakyat tiadalah raja. Tanpa negara Tiada raja. Kalau tiada raja, dia mungkin ada negara. Tetapi sistem itu mungkin tidak dapat menerima satu manfaat dari institusi warisan. Kita kena faham juga bila kata tanpa rakyat, tiadalah raja. Karena kalau tiada raja, adakah rakyat ada? Dalam konteks negara kita, kita perlu ada raja dan rakyat. Kita perlu
Kita perlu ada raja dan negara. Sebab sistem yang kita terima ini adalah raja dan negara. Adalah rakyat yang mempunyai raja. Dan raja yang mempunyai, dan negara yang mempunyai raja. Ini saya fikir ada satu yang tertinggal lah dalam konteks apa yang disebut oleh saudara Muhammad ni. Maknanya kalau ada negara, mestilah ada raja. Bukan tanpa negara tiadalah raja. Raja wujud dulu atau negara wujud dulu? Itu persoalan dia. Kalau dulu kita belajar sejarah tingkat 4, tingkat 5 kan? Kita panggil konsep kerajaan yang wilayah, ya? Kedaulatan wilayah. Ya? Ha, jadi raja itu di mana? Di raja dulu ke negara dulu? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mahasiswa-mahasiswi, wujudnya tanah Melayu semasa kita merdeka 1957 dulu kerana tanda tangan yang diturunkan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja. Ini satu benda yang saya perlu berbetulkan, bahawa raja wujud dulu sebelum negara itu wujud. Ya, dalam konteks negara kita Malaysia, tidak wujud sebuah semenanjung tanah Melayu atau persekutuan tanah Melayu 1957 sekiranya kita raja-raja tidak menurunkan tanda tangan. Ini konsep yang perlu kita sedar dan kita perlu faham tentang kewujudan negara kita. Betul. Okey. So, terima kasih Datuk. Okay, so, jadi sama-sama. Adalah rukunlah satu kepercayaan yang kita kena taat. Jadi kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi raja dan negara adalah satu yang perlu kita taat setia. Jadi dari situ datangnya rasa cinta kepada negara, dan rasa cinta kepada negara kita akan rasa terselamat, terjamin keselamatan di bawah raja. Naungan raja. Di bawah naungan raja. Ini Datuk. Jadi pada masa sekarang, ramai orang Melayu sendiri mempertikaikan ketuanan Melayu, dan ada sendiri yang menidakkan perkara tersebut. Jadi jika kita lihat, raja atau sultan dari kaum Melayu merupakan bukti bahawa ketuanan Melayu ni masih lagi relevan. Jadi apa komen Datuk mengenai perkara ini? Okey, istilah ketuanan tu kadang-kadang mendatangkan rasa macam orang bukan Melayu rasa terancam. Betul tak? Sebab ada orang bercakap tentang kalau orang Melayu tuan, siapa kami yang bukan Melayu? Saya fikir dalam konteks ini, ketuanan itu bermaksud kedaulatan juga. Kalau kita lihat kamus, perkataan ketuanan itu juga bermaksud kedaulatan ataupun kewujudan itu. Jadi pada dasarnya, kita tidak boleh menolak fakta sejarah, Taufiz. Fakta sejarah ni kita kata negara kita ni namanya Semenanjung Tanah Melayu. Saya bukan nak lahirkan sentimen, cuma kita tengok fakta tu. Fakta. Semenanjung Tanah Melayu, dan orang Melayu sebenarnya bukan masyarakat atau bukan kumpulan orang yang tamak. Bukan orang yang tamak. Bukan orang yang tamak. Orang Melayu ni adalah orang yang mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Yang mana apabila kita membentuk sebuah negara, kita bersedia untuk berkongsi negara ini. Maka ketuanan Melayu itu ialah ketuanan Melayu yang dimaksudkan itu ialah kewujudan asal kekuasaan itu ada pada orang Melayu. Dan kemudiannya kita berkongsi. Bermula tahun 1955, kita buat apa orang panggil, kita buat pilihan raya. Kan ingat tak masa kita belajar sejarah? Ya, sejarah 1955. Okey, berapa kerusi masa tu? Kerusi pada ketika itu 51 kerusi dan menang, dan dia ditandingi adalah 52 kerusi, dan 51 dimenangi oleh Parti Perikatan. Masa tu je kita belajar untuk demokrasi itu kan? Masa itu je kita belajar untuk demokrasi. Dan pada masa itu juga dikongsi pentadbiran negara dengan 10 orang pada kabinet yang pertama tu. Tiga daripadanya adalah orang bukan Melayu yang mewakili parti-parti dalam Parti Perikatan itu. Jadi kita nampak perkongsian negara ini sebenarnya telah dipersetujui oleh orang Melayu. Jadi kalau kita sebut macam mana pun, itu adalah hanya istilah menunjukkan wujudnya kuasa pada asalnya ialah pada orang Melayu. Tak yalah nak saya siti sana. Apa salahnya? Bukan sebabnya perkongsian negara ini adalah kerana kesediaan orang-orang Melayu itu sendiri untuk menerima kewarganegaraan orang-orang bukan Melayu. Dan itu fakta sejarah. Saya cakap kita berhentilah membincangkan tentang contoh ada orang kata okey, Melayu juga pendatang dan sebagainya kan. Saya kata cukup-cukuplah sudah.
kita sebenarnya sedang menuju ke arah kemajuan yang lebih lebih baik dan juga perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat kita. Dan walau apapun, kita perlu bersatu menerima satu sejarah. Selagi mana kita tidak menerima satu sejarah itu, selagi itu kita tidak akan dapat mencapai suatu perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat Melayu, dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi di sini saya fikir orang Melayu sendiri perlu kembali kepada sejarah. Saya sering sebut sejarah itu sejarah, sekolah. Betul. Sejarah itu sekolah. Maksudnya orang Melayu juga perlu kembali kepada sejarah. Biarlah apa orang kata itu sesuai pada zaman itu, tapi sebenarnya sejarah itu boleh berulang. Kan? Kalau kata sejarah boleh ulang kalau kita tidak belajar daripada sejarah. Jadi hasrat saya untuk bercakap tentang isu ini berkaitan dengan kedudukan Melayu dan ketuanan Melayu, maka istilah itu tidak akan timbul sekiranya fakta sejarah itu tidak ada. Dan saya fikir ia disebut kerana wujudnya fakta sejarah. Dan sensitiviti masyarakat lain memang kita jaga, dan kita kata walaupun adanya ketuanan Melayu, walaupun adanya kedaulatan orang-orang Melayu itu, tapi perlembagaan telah menyatakan perkongsian kita dengan negara ini. Orang Melayu sendiri tidak boleh melawan peruntukan perlembagaan. Betul. Orang bukan Melayu sama juga dengan tanggungjawabnya, sebab kita warga negara, kita sama-sama menjadi warga negara, dan tanggungjawab kita ialah untuk mengangkat segala peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan itu. Dan kita akan bincangkan secara detail. Mungkin Jabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu akan sentiasa membincangkan tentang peruntukan-peruntukan perlembagaan yang menyata tentang terwujudnya elemen-elemen sejarah, wujudnya elemen-elemen tradisi yang boleh menyatu padukan masyarakat Malaysia. Walaupun kita mempunyai istilah-istilah begitu, maka kita perlu memahami bahawa tidak sekali-kali orang Melayu ini mungkin janji tentang kesediaan kita untuk membina sebuah negara yang maju. Sebab peruntukan perlembagaan menyatakan bukan hak Melayu sahaja yang dipertahankan dalam perlembagaan. Lain-lain kaum juga, lain-lain komuniti juga dijamin kedudukannya dalam perlembagaan. Jadi saya pun tertanya-tanya dalam diri saya, kenapakah kita mempersoalkan tentang kedudukan Melayu dalam perlembagaan itu? Itu yang saya tak ada jawapan. Kenapa? Apakah kepentingan yang kita dapat kalau kita mempersoalkan kedudukan Melayu? Apa yang kita dapat sebenarnya? Kita tak dapat apa-apa melainkan kepentingan peribadi. Ya, pada Hafiz. Itu generasi muda menyatakan begitu. Saya pun tanya juga tuan-tuan ya, para penonton yang saya hormati sekalian ya. Apa yang, soalan yang sama kan? Boleh kita kongsi supaya saya juga belajar kan? Apa sebenarnya yang kita dapat kalau kita mempersoalkan ketuanan Melayu, atau mempersoalkan kedudukan Melayu, atau mempersoalkan sejarah ni? Apa yang kita akan dapat? Adakah ia memberi jaminan yang kita akan sekaligus sekelip mata menjadi sebuah negara maju? Adakah kita sekaligus mendapatkan kesamarataan, dan kesamarataan antara masyarakat itu akan sekaligus memberikan kita satu kekuatan yang luar biasa? Adakah kerana memencirkan Melayu itu akan mendatangkan keamanan kepada negara kita? Adakah dengan mempersoalkan contoh perizaban kota untuk Melayu itu membolehkan negara kita ini bersaing dengan negara luar? Saya, apa manfaatnya sebenarnya orang Melayu itu sendiri mempersoalkan kedudukan Melayu? Apa sebenarnya manfaat? Betul. Baik, kita cari. Betul. Sama-sama kita cari jawapannya. Kenapa? Apa yang kita dapat apabila kita mempersoalkan kedudukan Melayu itu sendiri? Sebab saya berpegang pada premis bahawa bila ada ketuanan Melayu sekalipun, hak-hak kaum lain, hak-hak komuniti lain tidak akan tercicir, tidak akan diabaikan, dan tidak akan dianiaya. Mari kita sama-sama jawab persoalan itu. Apa kita dapat? Jadi kepada para penonton, jika anda ada sebarang persoalan ataupun kita teruskan berinteraksi bersama dengan Prof untuk kita sama-sama berbincang, untuk kita datangkan penyelesaian untuk isu-isu yang bangkit. Saya rasa benda ni bangkit, isu yang sangat hangat benda ni. Setiap kali permasalahan, mesti ada permasalahan di mana timbul kenapa perlu menjaga keistimewaan Melayu ni. Jadi kepada para penonton, timbullah satu persoalan di mana apakah yang kita dapat sebenarnya kalau kita bangkitkan isu Melayu ini. Jadi apakah kelebihan yang kita dapat? Jadi dekat sini kita dapat lihat daripada Nur Aiman Suhadi, statement Raja Adil
raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Bolehkah kita, bolehkah terjadi jika ada raja pada masa sekarang yang bersikap zalim kepada rakyatnya? Adakah masyarakat Malaysia akan membiarkan raja itu zalim? Kan? Tidak. Tak kan? Tidak. Okey, ada satu soalan yang saya terima dalam satu forum yang lainlah, ya. Forum tu kata kenyataan yang menyatakan ini Sansa Purba dengan Demang Lebar Daun, waadat, ya, waad antara raja dan rakyatnya. Raja adil, raja disembah. Ditanya, kenapa nak sembah raja? Kita kan sembah Tuhan. Bukan, maksud saya ditaati, ya. Raja adil, raja disembah tu maksudnya raja yang kita harus seorang yang kita setia pada baginda tu semua tu, kan. Raja zalim, raja disanggah. Jadi maksudnya di sini, dalam jawatan raja tu, dalam tahta raja tu sendiri, ada syaratnya baginda tak boleh zalim. Tak boleh jadi raja kalau baginda seorang yang zalim. Jadi dalam keadaan sekarang ni, mungkin cakap-cakap tentang institusi beraja tu, kita harus bercakap benar, ya. Sebab dalam media-media sosial tu disebarkan tentang kedudukan institusi beraja, macam ada raja yang menggunakan kedudukan sebagai tu untuk kepentingan diri masing-masing, kan. Tapi saya melihat begini, dalam keadaan raja yang zalim itu maksudnya adalah raja yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelindung rakyat, maka raja itu menjadi zalim. Tapi kita ada undang-undang, kita ada undang-undang. Rakyat pun akan mempersoalkan apa dilakukan oleh raja sekiranya berlaku quote-unquote malapetaka ke atas rakyatnya, kan. Jadi adakah kita perlu, macam kita tengok dalam konteks ayat suci Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Maknanya sekiranya kita bersengketa, maka kembalilah kepada ayat ajaran Al-Quran dan sebagainya. Seorang raja, seorang pemimpin tidak boleh berlaku zalim. Kita sebagai rakyat kena ambil tanggungjawab tu, tau. Macam kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa'in lam yastati' fa bilisani. Fa'in lam yastati' fa biqalbi. Fadzalika anfu iman. Kalau kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kami di pejabat kursi institusi Raja Melayu, mahu mengatakan bahawa tanggungjawab kita ialah memberi nasihat dan mempertahankan institusi beraja. Jadi kalau kita nampak benda yang tak kena, kita kena memberikan teguran dan sewajarnya. Jadi tak adalah kita benarkan pemimpin kita, penawang kita itu akan melakukan kezaliman. Kita jangan tunggu dia berlaku, kita kena nasihat dan nasihati. Jadi saya merasakan bahawa semua boleh faham, bahawa kena faham itu apa sebenarnya sejarah. Dan sejarah itu adalah datangnya daripada Datuk ialah sekolah. Di mana sekolah untuk kita menuntut ilmu, untuk kita faham apa itu makna sejarah. Dan untuk maksud ketuanan Melayu itu adalah kita kena faham di mana ketuanan itu adalah bukannya untuk kita menganggap kita adalah mempunyai kuasa, tapi ketuanan itu adalah kedaulatan. Jadi kedaulatan itu datangnya, yang mendatangkan kedaulatan untuk kita rasa hormat, kita rasa cinta pada negara. Jadi macam apa yang kita tahu, macam kita orang Melayu ni mempunyai nilai toleransi sebab kita tidak pernah mengabaikan lain-lain kaum seperti yang mengikut perlembagaan. Jadi apa yang saya faham, Prof, Datuk, perlembagaan adalah satu orang kata lambang kemerdekaan bagi sesebuah negara. Jadi tiada perlembagaan, tiadalah kemerdekaan di sesebuah negara. Jadi kita dapat lihat di sini daripada Iqmal Syahmi. Assalamualaikum Datuk dan saudara Hafizuddin. Saya nak bertanya kepada Datuk, adakah kita perlu jika pendidikan mengenai sayang kepada raja dan negara perlu diterap seawal pendidikan di tadika? Saya jawab sama-sama, kasih Iqmal. Sebab dia cakap terima kasih, Hafiz tak jawab pun. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, saya percaya, jawapan saya ringkas, saya cakap ya. Maksudnya, kita perlu mulakan dari kecil lagi supaya orang kata kalau melentur buluh tu biar dari rebungnya. Maknanya input-input tentang kenegaraan ni perlu diterapkan.
Dan alhamdulillah, maknanya sekurang-kurangnya negara kita telah meletakkan wajibnya lulus sejarah. Dan sekarang sejarah juga akan telah memasukkan peruntukan-peruntukan berkaitan dengan perlembagaan dan buku baru, buku tingkatan 5 yang sedang digunakan pada tahun ini, meletakkan sejarah perlembagaan dan sebagainya. Dia lebih mengenalkan diri kita atau pelajar kita. Kalau sejarah dari darjah 4 lagi, cumanya penyampaian guru tu perlu diperkasakan lagi dengan kesedaran keibubapaan. Cuma saya macam ni lah Iqmal ya, saya tengok pembinaan jati diri tu sebenarnya bermula di rumah. Ya, pembinaan jati diri tu sebenarnya bermula di rumah. Kalau ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan menjaga kedaulatan, kemerdekaan negara, cintanya kita kepada negara tu, dia bermula di rumah. Saya tu pengalaman saya sendirilah, macam ibu bapa saya selalu menyatakan, pergilah belajar baik-baik, kerjalah baik-baik, jaga agama bangsa dan negara. Oh, macam itulah pesan kalau kalian jadi parent besok lah kan. Jadi parent besok kan, besarkan anak-anak tu dengan dengan kecintaan kepada, sebab hubul watan ini, mencintai negara ni adalah satu sebahagian daripada perkara yang kita lakukan untuk keimanan kita juga. Betul. Kan, agama kita mengajar kata hubul watan, cintailah negara kita. Saya nak cerita sikit lah sebelum, contoh macam semasa Rasulullah SAW mahu berhijrah dari Mekah ke Madinah, kan dia toleh ke belakang, baginda menyatakan bahawa kalau tidak kerana arahan dari, apa, tuntutan wahyu daripada Allah itu, baginda tidak akan meninggalkan Mekah. Dia, dan baginda berdoa supaya Madinah itu juga menjadi kecintaan baginda sebagaimana baginda mencintai Mekah. Jadi sikap patriotisme ini sebenarnya bukanlah suatu yang kita cipta, tapi ialah suatu yang berkaitan juga dengan kepentingan, dengan keimanan ataupun ajaran agama kita itu sendiri. Kalau bagi kita orang beragama Islam, kalau rakan-rakan yang tidak beragama Islam pun, saya percaya ia adalah suatu ajaran yang mulia yang perlu kita ikuti, kerana mencintai negara itu perlu ditanam dalam diri setiap warga negara. Dan saya serulah pada kalian yang menjadi ibu bapa atau yang akan menjadi ibu bapa, besarkan anak-anak tu dari kecil lagi belajar betul-betul untuk jaga agama bangsa dan negara. Jaga agama dan masa bangsa dan negara ni diulang-ulang. So di sekolah pun sama kan. Di sekolah pun guru perlulah juga menanamkan pada situ. Kadang bila sampai universiti ni je buat tak tahu. Iya ke? Betul. Kerana sebab kita di sekolah sebenarnya setiap hari, saya di sekolah lalu setiap hari, setiap pagi melafazkan ikrar maka kami rakyat Malaysia berikrar. Ya, dekat universiti dah tak ada. Dekat universiti benda tu dah macam tak ada. Sibuk sangat dah kita ni kan. Pelajar ni kan sibuk. Naik bendera bila last? Tingkatan 5. Tingkatan 5 dah berapa tahun dah? Dah berapa tahun dah kalian tak naikkan bendera, dah tak ingat dah nak lipat bendera macam mana, tali kat bucu mana. Jom kita buat dekat universiti ni satu sesekali budaya. Kita buat budaya kan, kita tak buat budaya dah hampir 5 tahun tak naikkan bendera. Fiz, saya rasa lebih 5 tahun rasanya. Terasa tak? Saya rasa macam terasa. Itulah dia. Kita teliti diri kita, jangan tanya orang kan. Okay. Kita cakap tentang diri kita. Saya sendiri pun sama, tak naik bendera. Tapi setiap hari tu kita nilai balik ya. Walaupun kita tak adalah secara fizikalnya naikkan bendera semua tu kan. Tapi kita tahu bahawa perkara itu penting. Okey, jadi kepada para penonton, teruskan like, share dan juga komen untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kerana bagi saya ini bukan satu platform di mana anda semua boleh timbulkan rasa cinta pada negara. Yeah, mungkin selepas ni kita boleh start setiap hari, setiap pagi mengamalkan budaya, memahami maksud sebenarnya apa itu rukun negara. So jadi teruskan berkongsi kepada semua rakan-rakan anda, kerana macam yang saya cakapkan tadi, orang yang baik adalah memberikan manfaat kepada orang lain. So kita di hari Jumaat ini hari yang penuh barakah, jadi teruskan berkongsi, beramal kepada orang lain. Jadi Datuk, boleh kita teruskan dengan soalan seterusnya? Jadi segelintir rakyat cuba memusnahkan institusi beraja yang telah diamalkan di negara ini.
Jadi ada yang mengatakan bahawa sistem meraja ini sudah kuno ataupun sudah lapuk. Jadi dia perlu ditukar kepada sistem republik dan juga sebagainya. Jadi apa komen Datuk mengenai perkara ini? Saya nak tanya Hafiz dulu lah. Okey, boleh tanya. Hafiz rasa macam ni sebab saya ni dah kira kata warga dah berumur lah sikit kan. Apa pandangan Hafiz sebagai mahasiswa dan juga sebagai orang muda dan juga pemimpin pelajar di UiTM? What's your view? My point of view, macam nak bagi EET ataupun web pula kan. Okey, jadi pandangan peribadi saya lah. Okey, negara kita mempunyai politik negara. Jadi sebelum negara itu, politik tu ada raja. Jadi raja ini kekal. Jadi kekekalan raja ini kita perlu taati. Macam saya sendiri, saya merupakan rakyat negeri Johor. Jadi saya bangsa Johor. Tapi saya tidak, orang kata tidak mementingkan negara Johor. Tapi bagi saya, saya negeri menghormati. Negeri Johor tau, bukan negara Johor. Negeri Johor, alamak. Alamak, so saya mentaati apa itu negara. Sebab saya yakin setiap rakyat, apa tu, raja dan negara ni mementingkan rakyatnya. Okay. So bagi saya, saya tidak akan menghapuskan sistem beraja di negara ini. Okay, saya fikir kan, kalau tiada institusi beraja, kita kena fikir macam ni, reverse. Kalau orang kata, adakah kita berubah ke arah yang lebih baik? Adakah sistem republik itu akan menjadikan negara kita lebih baik? Apa sebenarnya kita nak lari daripada sistem yang ada sekarang? Apa sebenarnya sebab untuk kita untuk lari daripada sistem beraja ini? Apa manfaatnya? Saya sering tanya soalan. Jadi supaya kita fikir apa yang kita cadangkan. Sebab saya pun baca juga kan dekat laman web atau media sosial, ramai yang menyatakan hasrat itu. Adalah yang menyatakan hasrat, oh sistem raja ni begitu, raja ni begini kan. Mahasiswa-mahasiswi, para penonton, para pelayar yang kami hormati sekalian, ya. Sebenarnya kita kena fikir, kalau kita mahu berubah, mestilah kita berubah ke arah suatu kebaikan. Adakah sistem republik itu nanti akan boleh menjamin apa yang kita mahu? Ya. Adakah sistem republik itu boleh menjamin apa yang kalian semua mahukan, yang mahu tukar atau sebenarnya kenapa? Bukan kerana, adakah kerana kita mahu melihat atau kita teruja dengan sistem-sistem di negara lain tu? Adakah sistem republik itu lebih baik daripada sistem beraja? Okey, mungkin antara sebabnya, dia kata kuno tadi lah. Macam Hafiz sebut tu, kata kuno. Ada orang kata kuno dan lapuk ni sebenarnya. Persepsi, pada saya itu adalah persepsi. Sebenarnya, rakan-rakan pelayar, rakan-rakan penonton yang saya hormati sekalian, di seluruh dunia ini, sistem beraja itu adalah sistem beraja diamalkan bagi negara-negara yang politiknya stabil. Ya? Sistem politik itu stabil di negara-negara yang beraja. Contoh, bagaimana 15 buah negara bekas Commonwealth masih lagi mengekalkan institusi beraja dan mereka pinjam raja tu dari England. Dia pinjam raja kerana bagi mereka, walaupun simbol raja mereka simbol, raja kita bukan simbol. Raja kita mempunyai peranan-peranan yang tertentu, ya, yang Ifan Fikri, negara Johor, ya. Tersasul lah. Tak ada 8 bulan sampai di Johor. Ayuh kan. Negara-negara stabil dari segi politiknya ialah negara yang mempunyai raja. 15 buah negara yang meminjam raja. Dan negara maju seperti Britain itu juga menggunakan sistem beraja. Kenapa sebenarnya takut sangat dengan sistem beraja ni? Apa yang dirosakkan? Apakah kemustahan yang dilakukan oleh sistem beraja ni sebenarnya? Sampai kita perlu berevolusi, bertukar menjadi sebuah republik. Apa sebenarnya masalah sebenarnya? Saya nak tahu masalah tu. Adakah ada dulu orang cakap raja ni perhabis duit, dia kata. Ataupun raja ni perhabis berat. Perhabis berat. Pagi orang Kelantan kata perhabis berat. Okey. Adakah sistem beraja ni yang... Tapi berbanding dengan sistem beraja, di negara kita ada 10 tahta, ya. 9 raja di negeri, 1 raja di peringkat persekutuan, ada 10 tahta. Kalau berbanding dengan orang politik, orang demokrasi pun banyak juga. Yang kita kata berlakunya rasuah politik wang di Malaysia. Satu isu kan?
Betul, politik wang. Ha, jadi 9 wang raja ni lebih sikit lah bilangannya untuk dijaga. Dan juga keluarga kerabat-kerabat diraja tu, kalaulah tuduhan-tuduhan sebegitu berlaku. Jadi ada kelebihan-kelebihan institusi beraja ni. Contohlah, saya selalu ulang sejarah ni tau. Di England tu, mereka bunuh raja pada tahun 1649. Rakan-rakan yang selalu ikut ceramah saya, tiap kali ceramah saya cerita ni. Sebab apa? Saya kena ulang. Kerja saya ialah bercakap. Dan saya ulang-ulang yang saya bercakap tu kan. Jadi, kalau mereka bunuh raja kerana mereka katakan kezaliman raja. Raja itu dikatakan zalim kerana raja telah memberhentikan parlimen. Ha, jadi raja mahu menuntut kuasanya dan melaksanakan kuasa yang tadi, mereka bunuh raja. Tapi 20 tahun kemudian mereka cari raja. Kenapa mereka cari raja? Kerana kestabilan dan kedudukan agama. Maka raja itu penting bagi kita orang Islam, bagi rakan-rakan yang tidak menganut agama Islam sekalipun. Raja itu penting kerana baginda merupakan orang yang mementingkan kedudukan agama. Jadi setiap seluruh negara di dunia yang mempunyai raja, raja adalah ketua agama. Jadi seluruh negara di dunia yang mempunyai raja itu mempunyai agama bagi negaranya. Itu penting. Kalau kita generasi yang mementingkan agama, maka kita hendaklah menjadi generasi yang menjaga institusi raja sebagai ketua agama. Sebab ni kita panggil apa? Simbiotik ataupun romantis tadi ya. Antara raja dan agama tu tidak boleh dipersoalkan lagi. Sebab kalau nak jadi raja mesti ada agama. Kalau di Malaysia ni kita kata jadi agama Islam. Kalau negara lain, contoh di England sendiri, Queen of England menjadi pelindung atau penaung atau penjamin kepada Protestant Church. Dia adalah orang yang menjaga institusi agama tu. Jadi dalam institusi agama itu, apabila adanya institusi agama, maka kekukuhan negara itu bersandarkan kepada agama. Unless kita tak nak secara officialnya ada agama. Contoh di Singapura sendiri pun, dia adalah sebuah negara republik. Tapi mereka tidak mempunyai keutamaan kepada setengah-setengah agama dan tidak mengiktiraf kedudukan sesuatu agama itu sebagai agama bagi negara. Ini penting untuk generasi muda, kalian kena fikir. Kalian kena fikir kenapa kepentingan institusi beraja itu. Kenapa perlu ada ketua agama? Jadi orang pun panjang lagi cerita. Ketua agama adalah menjaga agama baginya, mengamalkan agamanya. Ya, betul, saya setuju. Memang sebagai ketua agama, baginda semua hendaklah memastikan agama, kesucian agama Islam, menjaga kebebasan beragama bagi orang lain, ya? Menjaga kesucian agama Islam, menjaga perasaan agama bagi orang Islam, menjaga syiar-syiar Islam, menjaga syariat Islam. Ini fungsinya bagi orang Islam, ini sangat penting. Jadi kita tidak perlulah teruja dengan sistem-sistem republik atau sistem republik yang diamalkan di negara-negara lain. Ya. Jadi pada pandangan saya lah, dan saya kongsi kepentingannya ialah, pertama persoalan saya kepada rakan-rakan penonton sekalian ialah, apa manfaatnya kalau kita menjadi sebuah negara republik? Adakah kita pasti yang negara republik itu akan menjadi lebih baik daripada negara yang mempunyai sistem yang dua ini, iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen? Yang ketiganya, kalau kita menyatakan tentang kepentingan institusi beraja, ia kerana institusi warisan. Tapi kalau kita kata institusi warisan yang mempunyai kepentingan tertentu, terutamanya dalam konteks keagamaan dan dalam konteks hubungan antara penganut-penganut agama, sebab raja itu menaungi keseluruhan warga Malaysia. Yang kalau kita lihat rujuk kepada kedudukan agama, itu adalah perkara yang amat-amat penting untuk kita mewujudkan atau mengekalkan kedudukan institusi beraja itu sendiri, supaya baginda yang menjadi simbol perpaduan itu akan menaungi, akan menyatu padukan seluruh masyarakat negara kita. Baiklah. Okay. So, saya merasakan sebelum kita merubah sesuatu tu, kita kena tanya pada diri kita, kenapa kita perlu ubah? Betul. Dan apakah manfaat jika kita berubah? So, dari situ datang menjadi refleksi diri. So, jadi kepada semua warga negara dan juga warga UiTM, sebelum kita ingin berubah sesuatu, tanyalah kepada diri kita, tanyalah
kenapa, apakah manfaat yang kita dapat sebenarnya jika kita ubah institusi belajar berperlembagaan, dan jika kita ubah sesebuah negara itu menjadi negara republik, apakah manfaat sebenarnya yang kita dapat? Kerana kita adalah sebuah negara, kestabilan dan kedudukan agama itu berdasarkan raja. Jadi jika kita faham apa itu makna sejarah, dalam Islam pun dah mengatakan kita kena memahami sejarah dalam wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, Iqra. Jadi dari situ kita kena faham sejarah. Jadi saya rasakan jika kita faham sejarah, saya rasa benda itu tidak akan terancam. Saya, dalam konteks saya teringat satu kata-kata lah, peribahasa orang putih, dia kata, "We rather work with the devil we know rather than the angels we do not know." Dia cakap, kita bekerja lah, bukan maksud kata sistem belajar tu devil, tak. Maksudnya, benda yang kita angkat kan dalam konteks kita sendirilah. Letak diri kita kan, kata kita harus menghargai sesuatu itu pada ketika ianya masih ada. Kita hargailah seseorang itu ketika dia masih ada. Kalau dia dah tiada lagi, kan? Lumrah manusia. Lumrah manusia. Jadi kita hargai setiap perkara yang kita ada tu. Contoh ibu bapa kita kan, hargailah ibu bapa anda ketika mereka masih ada, ya. Alah, sop-sop pula saya. Saya pun tak tengok mak ayah saya dah berbulan-bulan, ya. Tak, macam hargailah ibu bapa kita selagi mereka masih ada. Hargailah sistem yang kita ada ni. Kelemahan-kelemahan sistem yang kita ada, kita sama-sama perbaiki. Republik pun bukan tiada kelemahannya. Mesti ada kelemahan dalam sistem republik itu. Dan sistem beraja ada kelemahannya. Mesti ada kelemahan. Jadi kita perbaiki sistem itu. Sebab we work with the devils we know rather than the angels we do not know. We do not know that whatever things come, whatever things yang datang pada kita, sesuatu yang datang pada kita tu akan menjadi lebih baik. Thank you, Hafiz. Dan kan quote perkataan tu saya gunakan kepada orang bagi terasa sikit. Okay, Datuk, untuk soalan seterusnya, bolehkah Datuk jelaskan kepada kita bagaimana institusi beraja ni berperanan sebagai pelindung kepada rakyat? Okay, tadi kita dah bincang kan, sebenarnya kalau dari segi keagamaan itu memang jelas. Yang keduanya saya nak cakap dari peranan institusi beraja dari segi perpaduan. Kalian perasan tak sekarang, ya? Mahasiswa, mahasiswi, para pelayan yang saya hormati sekalian, ya, kita perasan tak sekarang? Apakah yang menyebabkan faktor, adakah kita ni sebenarnya berada dalam satu perpaduan yang sangat erat dan kukuh? Tema dia ialah perpaduan, ya. Institusi beraja itu, sekarang kita nak bawa tagline kat sini tau, Fiz. Kita guna apa? Pancuran keadilan. Pancuran keadilan. Maksudnya institusi beraja itu menjadi pancuran ni apa? Yang memancarkan, menyebarkan keadilan, dan seterusnya apabila berlakunya, wujudnya keadilan itu, maka akan berlakunya perpaduan. Jadi soalan saya tadi kan, adakah kita sebenarnya berada dalam satu keadaan perpaduan yang sangat erat, yang orang kata apa, ya, yang orang kata yang tidak boleh dipersoalkan lagi lah. Tapi yang saya nampak lah sekarang, perpaduan dalam kalangan masyarakat, macam mana Hafiz nampak? Kalau ikut keadaan sekarang, sebagai saya, sebagai mahasiswa, nampak keadaan perpaduan negara ni sangat kucar-kacir. Okey. Maknanya itu yang kita nampak secara, kan? Secara ramang. Permatian kita. Kita nampak perpaduan tu macam goyang, kan? Goyang. Sampai kerajaan perlu buat satu kementerian perpaduan. Betul. Kan? Ya. Yep. Dulu dia ada satu jabatan. Bawah Jabatan Perdana Menteri ada Jabatan Perpaduan. Jabatan Perpaduan Negara, JPN, kan? Kemudian baru-baru ni, awal 2020 tu, siap buat kementerian supaya kita bercakap lagi tentang perpaduan. Setelah peristiwa 1969, kan? Semua kita belajar, kan? Sejarah kita 1969 berlakunya ketegangan etnik sehingga menyebabkan kehilangan jiwa, kan? Maknanya hubungan antara etnik tu menjadi tegang. Pada tahun 1971, kita perkenalkan rancangan Malaysia kedua, 71-72. Memperkenalkan 70 tu kita perkenalkan rukun negara, kan? 71 memperkenalkan rancangan Malaysia kedua. Rancangan Malaysia kedua, perenggan pertama lagi bercakap tentang perpaduan. Yang kita bercakap tentang perpaduan ni dari dulu sampai sekarang, dah berapa puluh tahun dah ni. Katakanlah dari tahun 70
sampai tahun 2030 tahun. Dah 50 tahun ni kita masih lagi subjek sama bercakap tentang perpaduan. Jadi di sini, selain daripada peranan kerajaan untuk mewujudkan sistem pentadbiran yang wujudnya, perpaduan dan sebagainya, yang di-Pertuan Agong atau raja-raja itu boleh menjadi puncak kepada atau pancuran kepada keadilan. Dan baginda, sebab baginda ni antara sebab perpecahan, saya nak bagi contoh. Apakah yang menyebabkan perpecahan atau pertelingkahan antara komuniti? Saya nampak antara masyarakat Malaysia ni, perpecahan itu disebabkan kepercayaan politik. Politik, betul. Kan? Sebenarnya berubah sebab politik. Sebab politik, parti politik lah sebenarnya. Kita pun bercakap tentang politik, tapi kita tak bercakap tentang parti politik. Tapi yang memecah belahkan kita, terutamanya orang Melayu, dari segi kepercayaan parti politik tu. Dan pada masa yang sama, perpecahan juga berlaku kerana dalam konteks orang Melayu dan bukan Melayu ni juga kerana politik. Parti-parti politik tu. Jadi, yang di-Pertuan Agong ini berada di atas parti politik, di luar political market. Jadi pasar politik itu bukan tempat baginda. Jadi kalaulah, perasan tak? Kalau orang ada masalah aja, ahli-ahli politik ada masalah aja, dia akan pergi minta nak hantar memoranda kepada raja dan sebagainya. Maknanya itu simbol. Itu petanda bahawa institusi beraja itu penting untuk perpaduan. Bukan saja perpaduan dalam kalangan masyarakat Melayu, tapi perpaduan dalam seluruh masyarakat Malaysia ini, yang mana walaupun rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak contohnya tidak mempunyai sistem beraja, tidak mempunyai institusi beraja, begitu juga Pulau Pinang dan Melaka. Tapi disebabkan sistem kita meletakkan bahawa yang di-Pertuan Agong itu adalah ketua utama negara, maka menaungi keseluruhan negara. Jadi utama yang perkara utama yang penting tentang kewujudan institusi beraja ini, pertama dari segi agama tu. Dan keduanya, agama ni kita kena ingat dua. Baginda adalah ketua agama bagi agama Islam, tetapi baginda menaungi mereka yang bukan beragama Islam dan memastikan bahawa kebebasan beragama itu wujud. Maknanya untuk bagi orang bukan Melayu, bukan Islam, mungkin menyatakan tak ada related kami dengan yang di-Pertuan Agong atau duli-duli yang mulia raja-raja tentang agama. No. Baginda boleh menentukan tentang sifat berkaitan dengan kebebasan beragama itu. Sebab, okey, saya pergi ke undang-undang sikit lah. Perkataan agama ni sebenarnya dia tidak berada dalam senarai persekutuan, tiada dalam senarai negeri, tiada dalam senarai bersama. Kalau kita belajar undang-undang, dalam jadual ke-9 dia ada 3 senarai perundangan. Jadi senarai-senarai ini menyatakan bahawa perundangan itu, agama itu tak ada dalam mana-mana. Jadi dia adalah di bawah saja. Itu satu fakta undang-undang lah. Jadi saya fikir saya berhenti kat dua isu tu, bahawa yang di-Pertuan Agong atau duli-duli yang mahmulia raja-raja ni sangat penting kedudukannya kerana kedudukan agama dan kebebasan agama, dan keduanya kerana kedudukan perpaduan. Okey. Jadi kita dapat lihat sekarang ni Datuk. Keadaan negara ni merupakan, apa orang kata, bila keadaan kucak-kacir ni sebabkan parti politik. Okey. Maksudnya kebebasan perpaduan tu terancam disebabkan politik. Antara sebabnya. Okay. Jadi benda itu menyebabkan rakyat, apa kita, warga negara ni mempertikaikan apa fungsi institusi beraja ni. Okay. Jadi dari sini dia menimbulkan persoalan, kenapa perpaduan itu terancam disebabkan parti politik. Sedangkan kita ada raja untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kepada semua warga negara, jadi kita kena faham sebenarnya bahawa apa orang kata, raja inilah yang menjaga negara, menjaga keamanan negara. Jadinya kita di sini, saya dapat simpulkan ialah sistem beraja itu penting. Okay. Berdasarkan dua aspek yang macam Prof cakapkan tadi, agama dan juga perpaduan. Okay. Jadi kat sini kita boleh teruskan dengan komuniti bukan Melayu dan juga bukan Islam. Bolehkah komuniti ini Datuk mendekati institusi beraja, dan adakah
raja-raja Melayu ni sebenarnya untuk bangsa Melayu sahaja. Okey. Jadi mohon penjelasan. Okey. Raja-raja Melayu tu maksudnya orang yang menjadi raja tu adalah berbangsa Melayu. Tetapi raja-raja bukan hanya untuk orang Melayu, sebab kita dah, saya dah explain tadi bahawa raja-raja ni adalah juga menjadi penaung kepada negara dan penyatu kepada seluruh warga negara Malaysia. Jadi baginda ini beyond political party, baginda ini di luar pasar politik, baginda ini adalah tidak hanya untuk orang Melayu tetapi untuk semua keturunan, semua komuniti masyarakat Malaysia, sama ada orang Melayu ke, anak negeri Sabah Sarawak ke, kaum Cina ke, India ke, apa-apa juga kaum atau etnik-etnik di Sabah Sarawak ke, kan. Baginda merupakan ataupun institusi beraja itu merupakan institusi untuk keseluruhan warga Malaysia. Sebab tu kita balik kepada rukun negara kita tadi, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dan negara, jadi maksudnya semua warga negara tak ada setia kepada raja, tak ada setia kepada negara. Dan pada masa yang sama, raja dan rakyat itu hendaklah sentiasa berhubungan, yang mana tak kira apa agama bangsa sekalipun, raja itu adalah menaungi, sebagai orang kata umpama pokok yang rendang akan menaungi apa saja yang berada di bawah pokok tersebut. Dan itulah institusi beraja yang kita sebut raja-raja Melayu ni, kerana syarat untuk menjadi raja itu adalah Melayu. Itu saja. Tapi apabila menjadi raja, baginda bukanlah hanya untuk orang Melayu, dan baginda juga hendaklah mendatangkan keadilan kepada semua pihak. Saya ingin merujuk kepada lafaz sumpah yang di-Pertuan Agong menyatakan, baginda mengangkat sumpah wallahi wa billahi wa tallahi, berjanji, baginda berjanji mengangkat amanah untuk menjaga, mentadbir negara ini dengan keadilan. Keadilan itu bermaksud tidak boleh melebih-lebihkan mana-mana individu atau mana-mana kumpulan masyarakat. Hendaklah berlaku dengan adil. Okey. Okey, so maksudnya kat sini kita boleh gunakan konsep pancuran keadilan tu untuk melengkapi semuanya. Semua. So pancuran keadilan. So raja dan rakyat berpisah tiada. So kita kena gunakan konsep tu. Jadi mungkin Prof atau Guru Datuk boleh berikan nasihat kepada mahasiswa ataupun belia-belia, sebab kita ni lah menentukan masa depan negara. So mulai sekarang, kita apakah nasihat, apakah kata teguran kepada semua mahasiswa, belia, untuk kita faham sebenarnya? Kita dah nak habis kan ni? Belum lagi. Okey. Ingat dah, kita ada berapa minit lagi ni? Banyak lagi dah. Kita dalam 30 minit lagi. 30 minit lagi. Okey, kalau bercakap tentang, saya suka bercakap tentang, saya berkongsi perasaan saya lah. Kongsi perasaan saya, sebab sebenarnya rakan-rakan pelayar, rakan-rakan penonton yang saya kasihi sekalian, bila bercakap tentang negara, saya fikir ada sesuatu yang sangat dekat di hati saya. Kerana satu, saya sedang memikirkan apa akan berlaku pada negara saya dalam masa 30 tahun akan datang. Bagaimana anak-anak saya seperti kalian semua, Majlis Perwakilan Pelajar, Hafiz sendiri, dan kalian semua adalah pewaris bangsa. Yang kita tahu kan, dalam UiTM ni kita juga menggunakan istilah pewaris bangsa. Ya. Kita adalah pewaris bangsa, dan saya selalu tertanya-tanya diri saya, selamatkan lagi saya apabila saya telah menjadi tua, dan orang yang generasi kemudian ni akan mengambil tampuk pentadbiran negara ni kan, ataupun tampuk apa, kalau dalam bidang saya ni adalah orang yang akan menjaga dokumen perlembagaan tu kan. Selamat lagi ke perlembagaan ini dalam masa 30 tahun akan datang. Lebih kurang macam tu lah. Okey, saya nak tanya Hafiz, boleh tak Hafiz berikan jaminan kepada saya bahawa sekiranya awak adalah seorang Perdana Menteri, Fiz, InsyaAllah. Okey, sekiranya awak seorang Perdana Menteri, apa perkara pertama yang akan awak lakukan? Perkara pertama, kita? Saya mementingkan perpaduan.
Dari perpaduan datangnya keselamatan, apa kata, perlindungan. Dari perpaduan tu melengkapi semuanya. Jadi insyaAllah ini bukan manifesto. Ini bukan manifesto untuk lagi. Bukan warna. Jadi apa yang saya mementingkan ialah perpaduan di dalam negara kita. Fiz, kita record ni. Dia duduk kat dalam ni berpuluh tahun akan datang tau. So ini adalah angkat sumpah lah. Bahawa perpaduan itulah penting untuk negara kita. Betul. Ya betul, sebab tanpa perpaduan sebenarnya ancaman-ancaman itu akan berlaku. Jadi kalian semua, saya fikir inilah perkara yang saya pesan ya. Secara tak langsung bagi saya, pesanan saya lah. Kalau Hafiz tanya apakah nasihat atau teguran dan sebagainya, saya tidaklah kata saya mahu menegur. Tapi saya menceritakan apa perasaan saya apabila contohlah, saya selalu sebut macam ni. Apabila Malaysia mencapai 100 tahun merdeka kan, apabila Malaysia sampai 100 tahun merdeka, Hafiz, umur bukan rahsia. Betul. Bukan rahsia. Umur Hafiz berapa? Sekarang saya muda lagi. 23 tahun. Saya sama dengan saya. Masih banyak lagi. Okay, saya 53 tahun. Okey. Hafiz 23 tahun, dalam masa 36 tahun lagi, anda akan awak akan berumur 59. 59. Okey, 59 is the apa nama, satu tahun lagi nak pencin lah katakan. Tapi mungkin kita tak tahu masa tu umur pencin dah berubah jadi 65 ke sebagainya kan. Jadi masa tu sebenarnya at the peak of your career. Macam dan at the peak of your career maknanya pada satu puncak pada perkhidmatan kita. Kalau jadi businessman pun dah rasa macam dah memang dah boleh berehat, dah kaya raya dah. Jadi pada masa itulah kedudukan negara kita yang kita capai 100 tahun merdeka ini. Aspirasi saya ialah apabila negara mencapai 100 tahun merdeka itu, negara akan mempunyai perpaduan yang kukuh dan erat. Kita tak ada lagi siapa Melayu pun datang ke, Cina pun datang ke kan. Jadi kita nak perpaduan itu seumpama batang-batang besi. Kalau saya umpamakan ya, satu kaum itu adalah satu batang besi. Dan satu kaum lain tu satu batang besi yang lain. Dan kita ikat batang-batang besi ini bersama perjanjian yang kita buat dalam perlembagaan. Dia menjamin perpaduan tersebut ya. Saya harap pada masa itu kita menjadi satu batang besi yang kukuh, yang telah dileburkan dan kemudiannya tidak perlu lagi mempunyai ikatan-ikatan yang lebih apa, mempunyai tali-tali yang mengikat. Ia telah bersatu begitu. Pada batang-batang besi itu dileburkan, maknanya kita boleh menerima perbezaan-perbezaan, meraihkan kepelbagaian yang kita ada dan telah membina eratnya perpaduan itu. Saya harap begitu. Dan pada masa yang sama, kalau harapan saya begitu, maksudnya saya mengharapkan generasi saya akan datang. Itu generasi kalian yang akan memimpin negara ini memastikan perpaduan itu, apa orang kata dalam bahasa orang muda sekarang, kita perpaduan itu dah padu. Mantap. Ya, perpaduan itu tidak menjadi persoalan lagi. Yang keduanya, saya mahukan contoh dari segi bahasa contohnya ya. Bahasa ni kita telah menetapkan bahawa identiti bahasa kita tetap kekal sebagai bahasa Melayu. Walaupun kita boleh dan kita patut belajar bahasa-bahasa lain, tapi kita mementingkan nilai bangsa kita kerana kita dengan cara mengangkat kedudukan bahasa. Bahasa itu jiwa bangsa. Maknanya kalau kita masih lagi mengekalkan apa nama, peribahasa. Kata-kata yang itu bahasa jiwa bangsa, bahasa jiwa tu. Kalau kita masih boleh berpegang pada bahasa jiwa bangsa itu, maka kita tidak takut bahawa bangsa kita ini, bak kata orang tua, Melayu takkan hilang Melayu di dunia. Itu ya. Yang keduanya, yang ketiganya ialah berkaitan kedudukan agama. Tadi sebenarnya agama dahululah pada saya, nanti susun balik ya. Bahasa itu satu, tapi agama itu adalah sesuatu yang penting. Adakah kita apabila sekarang ni rakan-rakan pelayar yang saya hormati sekalian, sememangnya ancaman terhadap agama itu juga kuat. Bahkan dalam hal-hal berkaitan dengan contoh kalian baca tentang New World Order contohnya, yang mahu melunturkan agama, mahu memusnahkan agama dalam individu itu. Ini satu perkara yang kita perlu ambil berat. 30 tahun lebih je, tak lama. 30 tahun ni tak lama. Memang saya rasa macam
suatu yang pejam celik, dia akan jadi masa tu. Bila kita terlalu sibuk dengan urusan kita, kita akan rasa masa tu terlalu singkat untuk kita. Jadi 30 tahun pun saya sedar tak sedar, anak sulung saya dah hampir umur 30 tahun. Walaupun saya rasa macam baru je saya berkahwin. Betul. Dan dia tak sedar tak sedar. Jadi dalam masa 30 tahun ni, Fiz, boleh tak kalian kekalkan tentang kedudukan agama Islam dan menjaga kebebasan beragama? Sebab saya cerita sejarah sikit ni, banyak rakan-rakan saya mungkin para penonton kita yang mahir tentang sejarah ya. Kita tahu dasar imperialisme barat kan? Imperialisme, dasar penjajahan barat, dasar yang dibawa oleh barat itu telah menunjukkan bahawa mereka sebenarnya bukan saja untuk mencari rempah ratus, bukan nak cari cengkeh je kan? Bukan nak cari biji timah saja. Pada masa yang sama, mereka membawa agama mereka dan ajaran-ajaran itu dengan cara secara British ni kita tahu penjajah yang licik dengan membawa contohlah membawa pemikiran membuat sistem pendidikan dan sebagainya. Dia sebenarnya mahu memperkenalkan agama yang mereka anuti nak bawa pada kita. Tapi apabila kita merdeka, kita masih lagi berjaya menjaga Islam sebagai agama bagi negara. Maknanya Islam itu masih lagi menjadi cara hidup. Kenapa saya kata macam masih lagi? Sebab pada tahun 1511 Portugis datang, kan? 1511 Portugis datang. Kemudiannya berubah kepada Belanda, kan? Belanda pada tahun 1824 menyerahkan tanah Melayu ni kepada British, kan? Lepas tu British kalah pada Perang Dunia Kedua. Datanglah Jepun. Selepas Jepun kalah pada lepas Jepun kalah Perang Kedua tu, Perang Dunia Kedua tu, British datang lagi. Maknanya British ada di tanah Melayu ni selama 129 tahun. 117 tahun pada first episode sebelum Perang Dunia Kedua dan 12 tahun selepas Perang Dunia. 129 tahun British ada. Total number of years bermula daripada 1511 sehingga 1957 itu 446 tahun. Tapi saya rasa kebijaksanaan datuk nenek moyang kita dahulu, kebijaksanaannya mereka masih dapat mengekalkan Islam sebagai agama. Dan kita sekarang menghadapi cabaran. Cabaran-cabaran dari segi revolusi, industri revolusi, digital teknologi, information teknologi dan sebagainya. Kita menghadapi cabaran itu. Jadi orang kata, Fiz, adakah cabaran masa kalian ni lebih kecil atau lebih besar daripada cabaran yang dihadapi oleh ayahanda, nenek moyang kita dulu yang menghadapi secara fizikal serangannya? Kerana mengikut fizikal, serangan dahulu tu lagi memberi kesan. Kalau mengikut keadaan sekarang, zaman pendigitalan, benda tu mendatangkan kesan yang ke arah kesihatan mental. Serangan mental. Kalau sana dari segi fizikal. Tapi cabarannya maknanya ada. Cabaran tu dulu ada. Sekarang sama ada cabaran tu kan. Jadi sekarang macam mana sebab dah masa dah berubah, kalian boleh mendepani cabaran-cabaran itu. Kita juga contohlah dari segi kebolehupayaan kita dari segi teknologi kan. Sekarang bila ada COVID-19, kita semua online. Saya pun macam dah selalu bercakap dengan kamera saja kan. Jadi adakah cabaran-cabaran ini sebenarnya boleh memberikan kekuatan kepada kalian sebagai generasi akan datang yang boleh mempertahankan agama tadi? Kalau tadi Hafiz tanya, ada setengah orang kata institusi beraja dah kuno dan lupuk. Ada orang kata sistem yang kita amalkan ini tak sesuai lagi pada masa sekarang. Jadi, adakah kalian boleh mempertahankan apa yang telah dipersoalkan pada ketika ini? Sebenarnya, keupayaan ayahanda bonda kita dulu atau nenek moyang kita dulu yang mempertahankan kedudukan Islam, kehidupan bersosial yang masih lagi meletakkan agama yang menjadi agama itu yang penting ya, aspek-aspek penting dalam kehidupan dan sebagainya, adakah kalian mampu buat 30 tahun akan datang? Adakah kalian mampu buat? Okey. Jadi saya masa tu 30 tahun lagi saya dah berumur 83.
campur 6 tahun dah 89. Kalau 100 tahun tu saya dah 89. Panjang umur, sihat lagi, boleh berceramah lagi. Okay. Tapi itulah pesanan-pesanan saya dan harapan-harapan serta aspirasi saya, supaya kalian bersedia. Cabarannya ada, bukan nak kata kurang atau lebih daripada cabaran yang dihadapi oleh nenek moyang kita dahulu, tapi itulah kenyataan yang kalian akan hadapi, yang kalian dah lihat bagaimana penggunaan sains dan teknologi ini sebenarnya telah mempengaruhi cara hidup, telah mengurangkan interaksi kalian secara sosialnya dengan masyarakat, dan macam mana kalian sebenarnya boleh mempertahankan elemen-elemen yang saya nyatakan tadi, terutamanya perpaduan dan agama tu dan nilai-nilai warisan yang lain. Satu cabaran besar untuk kalian, pastikan saya hidup aman bila saya umur 89 tahun nanti. So, saya akan, apa orang kata, lagi 30 tahun saya tengok balik live ni. And then saya akan tanya kepada diri saya, capai ataupun tidak cabaran ini. Kerana saya rasa macam yang Prof katakan, cabaran tu pasti ada dulu dan sekarang. So, saya rasa macam nasihat seorang ibu kepada anaknya. Ya, saya boleh jadi bawa. So, jadi kita mementingkan perpaduan bahasa dan kedudukan agama. Betul. Jadi, kepada semua mahasiswa, belia, jadi kita kena faham sebenarnya apa itu, apakah cabaran yang kita hadapi. So, tinggalkan persoalan di sini ialah apakah yang kita boleh sumbangkan kepada negara dan bagaimana cabaran yang kita akan hadapi. Jadi kita boleh teruskanlah dengan Prof sikit beberapa soalan, dua tiga, okay, satu dua soalan dengan apa orang kata penonton. Okay, jadi sila. Salam Datuk dan Saudara Hafizuddin. Saya nak bertanya kepada Datuk, apakah pendekatan dan pendedahan yang lebih sesuai kepada mahasiswa-mahasiswi di IPT mengenai kursi institusi raja, institusi raja-raja Melayu dan sistem berada di Malaysia? Sistem berada. Okay. Adakah kita boleh menjadikan kursi institusi raja-raja Melayu sebagai subjek kurikulum wajib lulus di peringkat IPT seperti mana di peringkat sekolah menengah mengenakan subjek sejarah sebagai subjek wajib lulus? So, soalan ditanyakan daripada Shelly Brenda Michael. Shelly, thank you. Terima kasih untuk soalan. Salam kembali, Shelly. Okey, sekarang kalian telah mengenal pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu. Saya dengan bangganya memperkenalkan pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu. Kami sebenarnya tak ramai di sini. Pada masa sekarang, saya ada 3 orang je staff saya dekat sini. Saya ada Encik Wan Muhammad Rahiman sebagai timbalan pendaftar. Dan saya ada Encik Azhar, saya ada Encik Yan Ramdayani. Dan sekarang saya ada 3 pelajar bersama kursi institusi Raja Melayu, Irfan, Aiman dan Iqmal. Jadi 3 orang, tak ramai kami di sini, tapi kami berusaha insya-Allah pada setiap hari Jumaat kita akan memperkenalkan institusi belajar. Samalah, kita jemputlah MPP ke atau siapa-siapa yang mahu berkongsi pandangan dengan kita di kursi institusi Raja-Raja Melayu. Kita buat sembang santai yang kurang formal dan orang kata borak-borak kosong, tapi kita keluar kita akan keluar dengan tambah satu depan kosong ke apa, tambah lagi kosong-kosong dan satu, jadi 10 atau 100 atau 1000 kan. Jadi kita di ringan-ringan kita bersembang untuk memperkenalkan pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu, dan pada masa yang sama memperkenalkan institusi Raja-Raja Melayu tu dan meletakkan persoalan-persoalan yang kalian perlu fikir. Macam kita buat hari ni kan, persoalan-persoalan yang kalian perlu fikir dan carilah jawapannya. Jadi untuk cadangan Shelly tadi, boleh tak kalau kita jadikan subjek wajib tentang institusi beraja? Saya tak tahu macam mana. Bagi saya, kita tak perlu apa orang kata mewajibkan, tapi kita kena membudayakan. Jadi dari membudayakan tu, bila bila pelajar ni bila sebut perkataan wajib ni, dia rasa terbeban. Dia segan. Segan pula dah. Terbeban. Jadi begitu takut. Okay. Bila rasa takut tu, rasa terpaksa. Jadi terpaksa. Kita tak nak elemen paksaan itu tu. Okay, so rasa cinta negara tu perlu rasa ikhlas dari hati. Okey.
Ada setengah-setengah orang kita kena wajibkan, barulah dia rasa belajar. Tapi sekarang untuk Shirley dan rakan-rakan penonton yang saya kasihi sekalian, mahasiswa terutamanya, ramai-ramailah kita mendaftar kepada subjek HPD 138, HPD 238 untuk kita belajar Raja Berperlembagaan sebagai, sebab khusus co-curriculum ni telah diperkenalkan di bahagian co-curriculum ya, UITM, dan kita telah memperbaharui ataupun memperkenalkan subjek-subjek apa istilah, bukan istilah, apa apa yang apa konten ataupun kandungan-kandungan yang amat bermakna untuk kita mengenali institusi raja di negara kita, bukan saja berkaitan dengan Raja Berperlembagaan ataupun bila kita sebut macam tu takut orang ingat nak belajar perlembagaan pula, rasa macam berat kan, tapi untuk mengenali institusi itu sendiri kita tak wajibkan setakat ini. Dan saya fikir mungkinlah kalau kita buat sesuatu yang untuk contoh kalau kalian nak masuk PTD ke contoh kan, jadi kena tahu dan boleh membantu untuk kalian menjawab persoalan-persoalan dalam PTD dan sebagainya, itu kelebihan. Kalau saya apa yang panggil, kalau kita tak tahu pada masa depan untuk syarat-syarat untuk menjadi apa yang panggil, untuk menjadi penjawat awam ke sebagainya tu, mungkin persoalan-persoalan berkaitan dengan institusi beraja ini menjadi penting. Maka ramai-ramailah berdaftar kepada HPD 138, HPD 238, dan subjek ini akan memberikan anda keterujaan untuk mengenali institusi beraja dengan lebih dekat, dan peranan anda juga supaya boleh menepis secara langsung dan intelektual berintikan ilmu ya. Apabila kita bercakap tentang institusi beraja, berintikan ilmu, bukan kita cakap-cakap kosong, menyampaikan propaganda yang tidak benar, melahirkan prejudis yang seterusnya mendatangkan kemudaratan kepada negara kita sendiri. Okey Shirley, pada pandangan saya mungkin belum masanya untuk kita mewajibkan kurikulum itu di wajib lulus tu. Cuma kita ramai-ramailah, saya setuju dengan Hafiz, terima kasih Hafiz, membudayakan kecintaan dan kefahaman kita tentang institusi beraja ini. So, mungkin kita boleh membudayakan start pada hari esok. Kita mula pada hari esok, setiap pagi kita lafazkan rukun negara, maka kami rakyat Malaysia berikrar, serasa dan cinta. Jadi kita teruskan dengan mungkin soalan daripada saudara Irfan Fikri. Okay. Soalan saya, apakah hari ini institusi beraja ini benar-benar menjadi pelindung kepada rakyat, khususnya warga Sabah dan Sarawak? Hal ini kerana tiada tindakan signifikan yang boleh membuktikan perkara tersebut. Mohon pencerahan yang berbahagia Prof. Dato. Okey, pada pandangan saya lah, kalau kita lihat perkataan seperti sumbangan yang signifikan dan sebagainya tu, mungkin pentafsiran kita bagaimana signifikannya suatu-suatu tindakan yang dilakukan. Macam ramai sekarang orang nampak raja tu macam okey, jumpa rakyat tepi jalan, pergi tengok rakyat susah dan sebagainya ya. Kita letak macam nilah dari segi pelibatan institusi beraja dalam hal-hal berkaitan dengan rakyat ni, saya dalam bidang undang-undang lebih banyak kita lihat dari segi kewujudan institusi beraja itu untuk pelantikan-pelantikan penting yang berkaitan dengan negeri. Contohnya di negeri Sabah dan Sarawak ya, untuk pelantikan Majlis Agama Islam, pelantikan hal berkaitan dengan Mahkamah Syariah, berkaitan dengan fatwa-fatwa berkaitan agama tu memang signifikan. Memang jelas peranan institusi beraja tu dalam hal-hal berkaitan dengan perundangan, dalam hal-hal berkaitan dengan sosial, terutamanya perpaduan dan sebagainya tu, saya nampak ia juga memberikan gambaran bahawa adanya peranan institusi beraja. Tapi saya tak nafikan institusi beraja perlu juga lebih banyak turun bersama dengan masyarakat di negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, daripada peringkat negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang. Saya fikir perlukan apa panggil pelibatan yang lebih aktif dan proaktif daripada institusi beraja, terutamanya yang di Pertuan Agong di negeri-negeri berkaitan. Bagi negeri-negeri yang mempunyai raja, pastinya Johor adalah satu contoh yang jelas. Macam mana
dikatakan institusi beraja itu keterlibatannya dengan masyarakat setempat dan sebagainya. So dari segi perundangan, apa yang tertulis dalam undang-undang memang signifikan. Memang terdapat sumbangan signifikan dan penting. Bahkan kalau kita lihat dari segi signifikan realiti dalam aplikasi perundangan itu memang ada, maknanya suatu fatwa tidak boleh diluluskan tanpa perkenaan yang di-Pertuan Agong. Jadi ini sebenarnya di sebalik yang orang tak nampak sebenarnya. Orang tak nampak, kalau bukan pelajar undang-undang ataupun bukan terlibat secara langsung dalam perundangan, mungkin kita tak nampak the significant contribution. Mungkin kita lihat dari segi appearance raja tu dan sebagainya sajalah, mungkin tak nampak. Jadi kalau tak nampak, saya fikir adalah cadangan yang baik untuk institusi beraja itu proaktif mengambil pendekatan mendekati rakyat, terutamanya bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Thank you, Irfan. Thank you, Irfan. So, mungkin terima kasih kepada ya Irfan. Mungkin ini mungkin soalan yang terakhir daripada saya sendiri. Soalan saya daripada saya sendiri. Jadi, apakah yang saya ataupun semua mahasiswa yang boleh sumbangkan kepada negara untuk kita manfaatkan institusi beraja ini kepada negara Malaysia? Okey. Macam ni lah, rakan-rakan mahasiswa, mahasiswi yang saya kasih sekalian, apakah yang kalian boleh lakukan? Belajar bagus-bagus. Belajar banyak-banyak. Tuntutlah ilmu tu banyak-banyak. Dan bila kalian lulus, apa belajar tu, itu adalah sumbangan terbesar. Bukan sahaja kepada diri, bukan sahaja kepada ibu bapa, tetapi ia adalah sumbangan besar kepada negara apabila kalian belajar betul-betul, dan itu adalah belajar betul-betul mendapat keputusan yang baik-baik dan mempunyai ilmu yang banyak. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan ke atas kita, dan mendapat ilmu yang banyak. Jadi terokalah terokalah, kalau kita di UiTM ni terokalah pita tu. Dan mereka perpustakaan Tun Abdul Razak, jadi terokalah pita tu, bacalah buku sebanyak mungkin, dekatilah pensyarah-pensyarah supaya mereka boleh menyampaikan ilmu. Sebagai pensyarah, pengalaman saya lebih kurang 28-29 tahun sebagai pensyarah, saya harapkan pelajar-pelajar saya atau mahasiswa sentiasa bertemu, sebab banyak perkara yang saya tak boleh cerita dalam classroom. Sebab classroom ni kita nak cerita, dalam kuliah tu kita cuma nak cerita tentang habiskan silibus tu saja. Jadi bertemulah dengan para pensyarah untuk menuntut ilmu daripada mereka. Kalau saya kecil-kecil dulu, saya dinasihatkan oleh ibu bapa saya, belajar dengan guru atau pensyarah itu sampai bertemu lutut, maknanya diurapan. Bertemu lutut. Kalau dulu kan orang bersila jumpa guru kan, atau kita mengaji, pergi mengaji dulu kan bersila, dan bertemu lutut maknanya dekatnya kita dengan pensyarah. Jadi kita ambilkan budaya itu, budaya menuntut ilmu. Satu lagi budaya kita ialah menjaga adat resam kita. Budaya kan, itu satu pencapaian yang sangat hebat pada saya. Pada saya, sekiranya kita menjaga budaya, kita mempunyai budi yang tinggi. Apabila mempunyai ilmu yang tinggi, kita juga harus berbudi tinggi. Budi datang dulu sebelum ilmu. Sebab orang berilmu tidak semestinya berbudi. Jadi kita kombinasikan keduanya, kita gabungkan keduanya, jalinkan dan jalinkan keduanya, dan kita mengamalkan budi dan ilmu itu. Jadi harapan saya begitulah, supaya kita tidak tinggal jauh daripada agama, tidak menjauhi budi pekerti yang mulia, tidak saya gunakan perkataan tidak sekarang ni, tidak menjauhi, maknanya kita hendaklah mempunyai budi pekerti yang mulia. Itu sangat-sangat penting. Jagalah agama, insya-Allah akan menjaga diri dunia dan akhirat. Jadi akhir sekali, habis kan Fiz? Sedih pula. Sedih pula nak habis ni ke? Okey. Sebagai pengakhir kata, tuntutlah ilmu, dan kemudiannya jagalah diri, bentuklah budi, dan yang paling utamanya jagalah agama. Kembalilah kita kepada tujuan kita dicipta sebagai umat manusia. Dan kepada rakan-rakan yang beragama Islam,
Teruskanlah cara hidup yang berwibawa bergantung pada agama kita. Kepada rakan-rakan yang tidak menganut agama Islam, juga penting untuk kita mengamalkan budi pekerti yang mulia dan menjadi orang yang beriman mengikut agama kita. Sekianlah Hafiz. Terima kasih kerana memoderatkan, menjadi pemudah cara pada pembincangan di Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen Bual Bicara bersama penyandang kursi dan juga wakil-wakil pelajar. So, jadi terima kasih kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Jadi saya tinggalkan di sini kepada anda semua. Jagalah ilmu, sentiasalah menuntut ilmu, kerana dari ilmu itu kita dapat mentafsirkan segala perkara dengan baik. Dan sentiasalah menjaga adab dan budi pekerti dengan baik. Dan yang paling penting ialah kita kena sentiasa menjaga agama kita. Jadi kita sama-sama doakan keadaan negara kita kembali stabil seperti dahulu. Kita doakan pandemik COVID-19 ini reda. Jadi dengan keadaan reda itu kita dapat kembali keadaan yang seperti yang dahulu. Dan dari keadaan seperti dahulu dapatlah kita menjaga perpaduan yang baik. Jadi setiasalah kita, abang kata hashtag kita jaga kita, kita jaga UITM, dan sama-samalah kita menjaga negara kita. Dan ingatlah, raja dan rakyat berpisah tiada. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah. Ku ber